Oke, jumpa lagi di channel Belajar Pemrograman. Buat kalian yang baru gabung, kalian bisa buka link source code awalannya itu di deskripsi. Nanti kalian akan diarahin ke halaman ini. Di sini ada dua file, download aja yang zip, lalu diekstrak, lalu di open folder pakai VS Code dan pastiin Flutter dan Dart-nya udah terinstall ya. Jangan lupa. Oke, kita balik lagi ke progres pembuatan UI Tokopedia. Sebelumnya kita buatnya seperti ini. Kita udah nyiapin UI-nya di sini. Di part ini nanti kita akan coba ngebikin fungsi untuk timernya. Kita bikin fungsi timernya itu dummy aja. Jadi 1 jam atau 2 jam nanti kita bikin. Setelah itu kita finishing UI-nya ini. UI produknya di sini kita bikin semirip mungkin dengan yang ada di Tokopedia ini. Jadi kayak gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama kita bikin timernya. Kita ke file flash shell. Lalu di timer kita lebih enak karena ini ada fungsinya yang cukup kompleks. Kita pisahin aja. Jadi di sini. Countdown. Oke, di sini kita ambil widget timernya ini, kita pindah ke file ini. Timer. Oh ini dia, timernya cukup simpel. Kita bikin stateless. Stateful karena ada fungsinya. Oke. Jangan lupa import materialnya. Setelah itu yang kita cut tadi kita paste di sini. Jadi simpelnya kita pindah dulu aja. Penting kita berhasil pindah, baru kita bikin fungsinya di dalam situ. Tadi itu di sini kita masukkan countdown. Oh, ini salah. Biar sama kayak. Kita rename ke countdown widget biar sama kayak file name-nya. Terus kita import ke sini. Okay. Kita cek apakah ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Kita lanjutkan kerja di sini. Yang pertama kita butuh variabel durasi, nanti durasi countdown-nya berapa kita bikin di sini duration, and timer kita bikin 1 jam ya. Nah, jadi di fungsi durasi ini itu bisa dikurangi dengan durasi lainnya. Jadi nanti teorinya kita bikin durasinya 1 jam, terus tiap 1 detik end timer ini akan dikurangi 1 detik, 1 detik, 1 detik, sampai 0. Kayak gitu. Yang pertama kita bikin init state dulu. Oke, terus kita bikin fungsinya. Jadi saya bikin variabel timer ini itu kayak timernya. Jadi kita kayak bikin stopwatch di sini yang nanti itu bakal mengulang-ulang. Jadi periodik ini dia akan memanggil fungsi yang ada di dalam ini setiap ini. Jadi saya bikin setiap 1 detik dia manggil fungsi ini terus-menerus sampai di stop.
sampai di cancel, maaf. Nah, jadi dia bakal terus-terusan kayak gini sampai di cancel kayak gitu. Lalu kita coba lanjut ke sini. Jadi end timer dikurangin duration second 1. Nah, terus karena berhubungan sama widget, kita jangan lupa set state. Kita coba ya, di sini kita bikin ulang. Oke, ini mesti di reload ulang karena init state itu hanya berjalan di awal yang mana waktu ngejalanin aplikasi tadi. Jadi di stop, lalu kita reload ulang. Oke, sambil kita nunggu, jadi saya mau ngejelasin di sini tuh kita bikin timer. Timer ini kayak triggernya, jadi timer periodik ini, jadi dia akan nge-trigger tiap 1 detik. Jadi di sini durationnya, kalau kita isi ini 10, berarti tiap 10 detik dia akan manggil fungsi ini. Karena ini saya isi 1, karena kita pengennya bikin timernya nanti tuh berkurang tiap 1 detik, berarti fungsinya berulang tiap 1 detik, kayak gini. Nah, di dalam fungsi itu dia akan manggil operasi dengan operasinya itu dia gini, end timer yang udah kita tentuin 1 jam dikurangi 1 detik. Nah, jadi sisa waktunya kita masukkan ke sini. Caranya kayak gini. Kita masukkan dulu. In hour. In minutes. Jadi cara masukinnya kayak gini. Tapi nanti masih butuh operasi lagi. Tapi biar lebih jelas kita tunggu hasilnya dulu aja dulu. Nah, ini bisa dilihat ulang. Ulang. Dia manggil fungsi ini tiap 1 detik. Karena kita ngesetnya periodiknya 1. Second 1 berarti ini 1 detik. Ini kayak belum ke hot reload. Kita save. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini tuh penjelasannya. Ini 1 jam dalam detik itu seberapa. 1 jam dalam menit, end timer maaf, jadi end timer dalam menit itu berapa, dalam jam itu berapa, ini berkurang terus. Nah, untuk biar angkanya nggak 3600 gini, caranya kita pakai modulo. Karena di second itu hanya ada 1-60, berarti di modulo 60. Nah, kayak gini. Terus, karena di menit juga adanya 60, jadi di modulo 60 juga. Kalau nggak gini, nanti kita tulis 2 jam end timernya, ini nanti bakal 120. Nah, kan udah sesuai. Terus, pasti kalian tadi notice sesuatu. Kalau timernya kurang dari 10, dia bukan 0908, tapi ke 1, 2. Jadi, angkanya kayak kurang bagus. Kita bikin finishing dulu, kita ngedetect. Caranya ngedetect digit stringnya itu berapa. Kalau digit stringnya itu ada 1, kita tambahin 0 depannya. Kalau digit stringnya itu 2, kayak ini 1917, kita dimin biar kayak gitu. Caranya kita bikin parsernya di sini. Second parser, enggak lah. Double digit parser. Kita kasih integer digit. Terus kita bikin if digit kurang dari 10, yang mana itu 987, berarti string, kita bikin returnnya string, double digit parser, jika dia kurang dari 10, dia return 0 digit. Selain itu, return digit, jadi kayak gini. Simpelnya gitu, jadi kalau dia kurang dari 10, jadi biar si timernya itu nggak cuman ini, lihat, kita lihat aja lagi. Jadi kalau ini kita perhatiin, ini timernya kan, nah 9, kan bakal lebih bagus kalau tetap 2 digit. Nah, di sini kita bisa bikin kan, jadi kalau angkanya udah mulai 9, 10 ke bawah, ini ditambahin loh. Kita panggil fungsinya di sini. Nah, ini kita cek,
ini juga buat jaga-jaga ya, walaupun kita nggak demoin sampai 50 menit tapi tetap dipasang aja karena butuh. Oke, kita tunggu beberapa puluh detik, kita cek apakah udah benar. Harusnya sih udah benar. Nah, ini udah benar, dia udah pakai 0 depannya dan balik lagi ke 6 ke 59 kayak gitu. Jadi untuk part timer countdown itu kayak gini, ini udah. Oh ya, biar ini lebih bagus juga, ini depannya juga dikasih aja kayak enggak apa-apa. Nih, lebih bagus lagi. Oke. Ini udah, kita lanjut ke thumbnail produknya. Ini kita lihat dulu UI-nya keseluruhannya. Jadi paling luasnya dulu. Yang pertama itu saya biasanya gini, ini flash sale. Oh ini dia. Itemnya di sini. Kita pisah dulu. Jadi ini kalau ingat kemarin itu kita bikin putih-putih ini kita kupas ada banyak. Nah, kita pisah dulu ini. Kita pisah ke kelas terpisah namanya product thumbnail stateless aja, jangan lupa material. Oke, tadi yang kita cut tadi kita paste di sini, terus kita masukin produk thumbnailnya di sini. Kita cek dulu UI-nya kayak gimana. Kita balik lagi. Oke, jadi di Flutter kita harus mikir semuanya itu widget. Apapun yang di Flutter itu widget. Ini widget, ini widget, ini widget, ini widget. Ini widget, ini widget, ini widget. Nah, kayak gitu. Dan biasanya kalau widgetnya udah kompleks itu dipisah ke file yang terpisah. Jadi kayak tadi saya pindah produk karena ini tuh elemennya udah banyak. Ya udah, dan ini berulang 3 kali, ya udah ini dipisah aja. Jadinya dapatnya segini. Nah, untuk bikin UI-nya ini kayak gimana? Kita lihat dari gambar besarnya dulu, ini itu bentuknya bikinnya itu kayak gimana. Kita klik, oh ini ada container gambar. Ini ada teks, 2 widget. Ini ada teks, ini ada gambar, ini ada teks, ini ada gambar, ini ada teks. Nah, terus biasanya kan kita mikirnya ini mulainya bikin pakai row dulu atau column dulu gitu kan. Nah, kalau untuk nentuin itu bisa pakai cara kayak gini. Kita ngebayangnya kayak gini. Ini ada kartu. Oke, widget ini kalau kita pisah pakai garis lurus itu enak. Itu bakal enak pakai horizontal atau vertikal. Kalau dari kayak gini kan udah jelas ya, berarti pakai horizontal. Karena kalau pakai vertikal ke sini, nah ini bakal nabrak ini, nabrak elemen yang gede ini ke bawah, ini bakal nabrak yang ke bawah ini. Jadi ini udah enak banget kalau kita pakai horizontal. Kita pisah. 1 2 3 4 5. Berarti ya elemen terluar kita bikinnya pakai kolom karena dia layoutnya vertikal dari atas ke bawah kayak gitu. Nah, di sini kita bikin dulu kolom dengan gambar teks. Oke, kita save dulu ini buat penjelasan lanjutan. Oke. Product thumbnail kita di child-nya kita bikin kolom. Nah. Balik saya buka penjelasan dulu. Nah, kita kan tadi udah mikir oh ini berarti pakai kolom. Lalu kita bikin biar nge-layoutnya gampang, kita bikin placeholder dulu aja. Kita bisa bikin teks, ini gambar, ini teks harga diskon, ini harga, ini kota, ini gambar lagi, ini teks segera habis. Jadi biar kebayang layoutnya nanti kayak gimana. Kalau saya biasanya gitu. Jadi ini gambar kita bisa pakai container, height-nya kasih 100, color-nya blue. Terus di bawahnya kan ada harga diskon. Harga diskon di sini. Terus di bawahnya ada harga asli. Terus bawahnya ada kota.
Terus di bawahnya ada gambar lagi. Bawahnya ada segera habis. Save. Nah, ini kalau dilihat, ini udah mulai mirip nih UI-nya. Jadi kalau dilihat, nah, kan ini udah ada gambar, di sini ada teks, di sini. Nah, terus kita mikirin yang setelah dibagi ini, jadi layout kolomnya udah beres, kita mikirin layout per itemnya. Yang pertama kita mikirin si ini, yang paling atas dulu. Oh, yang paling atas itu kita butuh gambar. Saya ambil dulu gambarnya dari Tokopedia. Salah satu produk. Oke, ini kayak bagus. Saya save. Open new tab. Kita taruh di desktop. Nah, ini gambarnya tadi yang saya ini ganti thumbnail aja. Oke. Kita masukkan ke asset. Sini, lalu kita import. Nggak ada masalah. Lalu kita masukkan gambarnya, kita layoutnya di sini. Oke, kita fokus ke elemen yang paling atas. Saya biasanya setelah saya bagi ini bikinnya pakai kolom atau row, saya fokus ke satu-satu. Dan di sini kita ke thumbnailnya dulu, berarti kita load dulu thumbnailnya. Image asset. Ini berarti kayaknya mesti di-load ulang aplikasinya. Oke, di sini gambarnya udah berhasil ke-load. Jadi kalau kalian dapat error kayak tadi, di restart aja aplikasinya. Ini biar mepet ke kanan kiri box shape-nya cover. Sesuai, lalu kita lanjut ke UI bawahnya. Di UI bawahnya ada teks 100% dengan harga dicoret tipis. Kalau dilihat, ini layoutnya dia horizontal ke kanan, berarti pakai row. Oke, ini harga diskon di sini, berarti ini kita bungkus pakai row. 100% dicoret pakai style. Oh salah, 100% baru harganya dicoret. Tengahnya Rp9.000. Setelah itu kita lanjut ke styling detailnya, dia masuk ke dalam berarti di padding, terus ini ada dibungkus container warna pink muda, teksnya pink gelap. Terus ini di padding 8, masuk ke dalam, oke, terus teksnya font kecil banget. Lalu kita bungkus ini pakai container decoration. Ini udah dibungkus ya pakai container, terus kita bikin decorationnya aja.
pesan yang tahu dibikin lebih mudah, share itu biar lebih mudah. Oh, ada yang salah. Oh, kamarnya ada yang salah. Pingnya set 100 terus berarti ping asing nggak ada. Oke. Set 50. Oke, ini kayak udah. Kita fontnya diperkecil jadi 8. Terus dibungkus pakai padding biar ke dalam. Nah, udah mirip kan? Kita cek. Iya, udah mirip. Terus lebih tebel. Oke. Lebih tebel. Bolong. Sip. Lalu dia berjarak beberapa pixel. Jarak bisa pakai margin, tapi saya lebih suka pakai sis box. Sip. Ini udah sesuai teksnya. Kita cek lagi apakah udah benar. Ya, udah benar. Terus ini kalau kita lihat, dia itu semuanya rata kiri. Berarti ini ada caranya biar semuanya ikut rata kiri, itu dengan cara dibungkusnya semuanya ini. Kita pakai cross. Cross axis alignment-nya di start. Nah, jadi semua rata kiri. Kita tinggal ngaturnya dikit. Image udah, lalu harga diskon udah, terus kita masuk ke harga asli. Harga aslinya gampang, teksnya tebel, agak gede, RP0. Oke. Okay. Harga asli RP0 style text. Size-nya 14. Oke, okay. Kayak gini biar dia agak menjorok ke kiri, kita kasih padding. Only left biar kayak sama atas. Atas itu kita berapa ya? 8. Oh iya, sama, kasih 8 dulu. Nah, ini udah. Kita cek lagi. Kita bikin ini kota Surabaya, ada image-nya ini sama teks kota Surabaya. Berarti di sini dia. Kalau kita lihat, ini dia layout-nya horizontal kan, berarti butuh dibungkus pakai row. Ini ada gambar terus teks. Oke, kita bagian kota kita bungkus pakai row. Kan kita pakai icon asal dulu aja. City. Terus Jakarta. Size-nya 12. Oke, okay, Jakarta, kita lihat fontnya kecil. Oke, okay, bungkus pakai padding juga. Di sini dia sama kota Surabaya ada jaraknya dikit. Kita kasih jarak 10. Oke. Okay. Oh enggak. Jaraknya kecil. Nah, di sini jaraknya 10. Terus ini di padding kiri. Oke, terus nih jarak lagi agak lebar.
Terus teks segera habis, tebal, tebal, kecil, merah. Kurang kecil, kita jorokin ke kanan. Ini kita coba 5, 10. Ini kayaknya kurang panjang. Ah, panjang 140. 120. 110. Oke, 120. 110. Oke, ini udah. Kita tinggal bikin gambar sama apinya. Kalau nggak salah kemarin saya udah download. Oh, ini dia. Ini ada official sama pro. Kita seperti biasa asetnya dimasukin ke sini. Udah dimasukin. Terus setelah ini udah dimasukin, jangan lupa di load. Kayaknya lebih enak dipindah aja di sini biar rapi. Ini dihapus. Terus di load ulang aplikasinya. Oh ya, sambil nunggu karena ini image-nya bentuknya SVG, kita cari dulu plugin untuk nge-load SVG-nya. Biasa pakai. Ah, ini dia. Kita pakai ini, Flutter SVG. Cukup simpel, ini doang. Kita install. Oke, ini udah. Ini gara-gara dipindah padnya berubah, kita perbaiki. Product thumbnail asset. Nah, ini udah. Lalu kita cek UI-nya. Ini ada official store. Kita pakai Flutter SVG di di sini di kota. Ini berarti. Asset. Kalau ada official digital SVG. Dan salah. Official beach assets. Nah, ini udah load aset SVG nya kita kecilin pakai container. Kecilin. Oke, ini kayak ada yang salah. Height-nya 15 juga. Nah, udah. Ini udah lebih bagus daripada sebelumnya. Ini Jakarta. Ini udah rata kiri. Ini teks RP-nya kurang kecil. 15. Terus ada jarak dikit, teksnya kurang kecil lagi. 10. Kita
sih dia. Terlalu lebar. Oke, terus kita bikin garis merahnya sebagai container. Terus bisa jangan lupa di padding. Segera habisnya lebih gede dikit. Ini dikasih baru. Oke, udah agak mirip. Yang kurang ini 20, segera habisnya 9. Lalu kita kasih sentuhan terakhirnya, kita kasih rounded di containernya. Berarti di sini dia, ini colornya. Kita bikin decoration. Colornya masukin sini. Terus radiusnya ini udah rounded, tapi kalau ini kalian lihat nih di atas, ini dia nggak ngerounded gara-gara ini image. Caranya biar ngebikin image rounded itu dibungkus pakai clip R. Clip R. Nah di sini ada radiusnya. Kalau kalian lihat ini udah radiusnya udah ngikutin, tapi masalahnya kita cuma butuh atas aja. Kalau dilihat di sini, ini kita cuma butuh atasnya aja, bawahnya lurus. Berarti kita nggak pakai on, pakai only. Nah, ini udah cukup bagus. Terus ini kayaknya kita bisa lebih lebarin lagi pakai 140. Oh, salah. Ini 130. Oke, ini kayaknya jadi. Terus ini dikecilin. Ini lebih kecil. Nah, ini udah lebih mirip. Kecil-kecil yang segera habisnya. Oke, ini dilebarin lagi. Jadi kayak gini. Ini jadi kecil. Nah, ini jadinya kayak gini. Produknya, terus kita tinggal duplikat aja di sini. Jadi bagus. Kita cek lagi, ini pakai warna hijau. Sip. Jadi kayak gini cara bikinnya section traktiran pengguna baru. Oh bentar, ini marginnya kurang. Kita bikin ini aja. Nah,
Oke, jadi saya rasa udah cukup. Ini udah cukup mirip. Ini kalau dilihat ini udah cukup mirip. Paling nanti kita coba lanjut finishing ngasih api ini ditumpuk di atasnya sama kita bikin animasi ini menghilang ini di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup kayak gini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.